Maha Suci, Maha Suci dan Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan, kullaha semuanya, mimma umridu ardu, daripada apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Ini berpasang-pasangan, ya, itu bukan bumi, ya. Ada pohon kecil, ada pohon besar, ada pohon laki-laki, ada pohon perempuan. Mimma umridu ardu min najdin wa syajarin wa ma'dinin. Kalau najdin itu adalah pohon kecil yang merambat, gak punya batang. Itu pohon kecil namanya najdin. Najdin itu maknanya ada kalanya bintang, ada kalanya najdin adalah pohon kecil. Jadi apa namanya, tergantung kepada siapa kalam iringan pembicaraan. Karena ini sedang menjelaskan tentang apa yang tumbuhkan oleh bumi, maka najmin di sini adalah pohon kecil, ya, yang merambat. Wasadari dan pohon besar artinya punya batang. Wamakdirin dan juga pertambangan-pertambangan, penambangan emas, perak, aluminium, terus tembaga dan lain-lain. Itu kesemuanya adalah untuk kemanfaatan manusia. Bikin kapal laut dari besi, kapal terbang dari besi, dari aluminium dan lain-lain. Mobil itu dari magnet, dari hasil pertama penambangan hasil bumi. Ya, sumber daya alam, sumber daya alam. Wa min anfusihim, dan dari diri mereka sendiri. Min dzakarin wa unsa, daripada laki-laki dan perempuan berpasang-pasang. Ada laki-laki, ada perempuan. Gak ada batang, gak ada pancingan. Ya, yang jenisnya hanya jenis laki-laki dan perempuan, hanya banci. Banci itu hanya kita aja yang apa namanya nggak tahu, muskil kita, menurut kita. Tapi sebenarnya adalah yang dianggap laki-laki, yang dianggap perempuan itu laki-laki sebenarnya. Buka aja coba, ya, buka aja laki-laki. Gitu. Jadi Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Bukan banci, itu banci mah begini-begini katanya. Dari beli bambu. Iya. Wa mimma la ya'lamu, ya. Jadi wa min anfusihim, dan daripada jenis diri mereka sendiri, laki-laki dan perempuan. Jadi sumber daya manusia, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Wa min anfusihim, wa mimma la ya'lamun, dan daripada apa-apa yang mereka tidak tahu. Ay mimma fi aqtari samawati wa ukumil ardhin wa qawli ta'ala. Ay mimma fi aqtari samawati wa ukumil ardhin, artinya daripada apa yang ada di bagian-bagian langit dan apa yang ada di dasar bumi. Yang kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, itu semuanya berpasang-pasangan. Sekarang selain Allah bisa menciptakan itu, menciptakan yang berpasang-pasangan itu. Wa ghairu ta'ala lam yakhluq syai'an, dan selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa menciptakan apa-apa. Tidak bisa menciptakan apa-apa. Wa inna ma dzakarallahu ta'ala qala kulli makhluqan. Ya kana sahabu Allah ta'ala an syarik.
Fa innal makhluqa la yasuru syarikan bil khaliqi. Ya. Hanya saja Allah Ta'ala menyebutkan demikian itu keadaan semuanya itu adalah sebagai makhluk supaya Allah Ta'ala itu disucikan daripada sebut. Kalau begitu tidak ada saingan bagi Allah Ta'ala. Maha suci Allah daripada sebut. Dari saingan. Jadi supaya Allah Ta'ala disucikan. Karena tidak ada yang dapat menciptakan alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat subhanalladzi khalaqal ajwaja kullaha, maha suci Tuhan yang telah menciptakan berpasang-pasang semuanya. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala, tidak ada saingan. Dan kekuasaannya sama, dan kemampuan sama, enggak. Fa'innal makhluqa la yasuru syarikan bil khaliqi. Karena makhluk itu tidak patut menyekutui bagi sang makhluk. Wa tauhidul haqiqi la yasuru illa bil i'tirafi bi an la ilaha illallah wa la tusyriku billahi syai'an mimma ta'lamuna wa mimma la ta'lamuna. Dan tauhid yang hakiki, mengesahkan Allah yang hakiki tidak berhasil kecuali dengan mengakui bahwa sesungguhnya tiada yang disembah dengan sebenar-benar persembahan kecuali Allah. Maka janganlah kamu menyekutukan kepada Allah akan apapun, baik daripada apa yang kamu mengetahui atau daripada apa yang kamu tidak mengetahuinya. Wa ayatul lahu wa ayatul lahul lail naslat minhun nahar fa ilahum mudlimun. Wa ayatul lahul lail, sampai sini nanti ya, sampai wa ayatul lahul lail. Insyaallah nanti kita teruskan lagi para jemaah yang sekarang dipersilakan untuk bertanya. Ada dua tanya jawab sebenarnya. Okay. Dan sebentar dulu sampai ayatnya, ayat ini. Wa ayatul lahul lailu, jadi ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 kalau ini ya. Ayat yang ke-37. Ya. Dan okay, setelah kehidupan akhirat ada kematian lagi kan? Ya. Amin. Ya.